Sejumlah persyaratan medis harus dipenuhi calon pendonor plasma konvalesen agar plasma konvalesen yang didonorkan bisa maksimal dalam pengobatan alternatif penyelamat pasien COVID-19. Sekretaris PMI Tarkan Amrin mengatakan, usia orang yang ingin menjadi pendonor plasma konvalesen minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun dengan berat badan minimal 55 kg. Sementara persyaratan lain yang harus dipenuhi sudah pernah terpapar COVID-19 maksimal 6 bulan. Jika lebih dari 6 bulan dinilai tidak memenuhi persyaratan. Selain itu ketika terpapar dalam kondisi orang tanpa gejala atau OTG dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendonorkan plasma konvalesen. Selama ini, PMI Tarakan kapasitasnya hanya membantu screening kepada calon pendonor plasma konvalesen. Sementara, untuk pelaksanaan pengambilan darah plasma konvalesen dilakukan oleh petugas RSUD Kaltara yang memiliki alat. Adapun kegiatan screening kepada calon pendonor plasma konvalesen tidak dilaksanakan lagi sejak tanggal 11 Agustus karena RSUD Kaltara yang memiliki alat mengalami kekosongan kantong darah karena habis terpakai. Itu syaratnya adalah screening itu sebaiknya dilakukan sehari sebelum donor, itu paling lambat, paling lama ya. Nah kalau bisa misalkan hari ini kita screening, dia cocok masuk titer antibodinya, maka bisa langsung donor. Tapi kalau sudah melebihi daripada 3 hari, dia belum donor, maka ini harus kita cek ulang lagi. Jan Nuryansyah melaporkan.